Hanya mereka yang melampaui level Grandmaster Alchemist yang bisa disebut Raja Pil. Mereka yang telah mencapai tingkat alkimia ini sudah mendapat tempat di Benua Naga. Bahkan ras naga akan membutuhkan bantuan seorang alkemis Raja Pil ketika mereka perlu memurnikan beberapa pil. Oleh karena itu, setiap Raja Pil memiliki prestise yang tinggi dan banyak orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk satu pil. Namuo Ujin menatap Hesong dengan dingin, menyebabkan dahinya dipenuhi keringat dingin. Setelah beberapa saat, Namuo Ujin perlahan berkata, saya mendengar bahwa murid Anda kalah dari seorang alkemis dalam pertarungan alkimia. Hesong ketakutan, tapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Dia mengangguk dengan sedikit rasa malu di wajahnya. "Tetua pertama, aku telah membuat malu sekte ini." Duan Lin Su berlutut, "Ini salahku. Tolong hukum aku. Tetua pertama ini tidak ada hubungannya dengan tuanku." Namo Wu mencibir, "Kamu akan dihukum karena kehilangan pil mutan yang diberikan oleh sekte kepadamu. Kamu harus menghadapi tembok di Gunung Belakang selama 10 tahun." Mata Duan Linsu dipenuhi ketakutan. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Sepuluh tahun menghadap tembok. Memikirkan harus tinggal di tempat terkutuk seperti gunung belakang selama sepuluh tahun, semua tulangnya menjadi lunak. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Ningki mencapai puncaknya. Itu semua karena dia sehingga aku harus menghadapi tembok di belakang gunung selama sepuluh tahun. Ningki, suatu hari, kamu akan jatuh ke tanganku. Seorang pria parubaya keluar dari belakang Nanguo Ujin. Dia adalah seorang kultivator puncak Kaisar Realem. Pada saat yang sama, dia juga murid pertama Nanguo Ujin. Dia meraih kerah Duan Linsu dan berjalan keluar. Hesong menunduk dan tidak berani berbicara. Tidak lama kemudian, suara Nanguo Ujin terdengar lagi, cari tahu latar belakang dan master anak ini. Biarkan dia bergabung dengan seratus sekte ramuan, dan saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Hesong mengangguk, saya mengerti. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan bertanya, tetua pertama, bagaimana jika dia tidak mau bergabung dengan seratus sekte ramuan. Nanguo Ujin mendengus, jika dia tidak mau, maka carilah kesempatan untuk menyingkirkannya. Pil mutan tidak bisa diperoleh oleh orang luar. Apakah kamu mengerti? Hesong tersenyum pahit, saudara muda sepertinya sangat menghargai anak ini. Tidak mudah bagiku untuk bergerak. Ketidakkekalan hijau, jangan pedulikan dia. Nanguo Wujin berkata dengan acuh tak acuh. Kota Feng. Sesosok menerobos udara dan mendarat langsung di halaman keluarga Sun. Murid, saya di sini untuk menemuimu. Keluar dari sini. Begitu sosok ini mendarat di tanah, dia berteriak keras. Ini adalah seorang gemuk pendek yang tingginya tujuh kaki dan lebarnya setidaknya enam kaki. Dia memiliki wajah Buddha Maitreya, dan daun telinganya sangat besar, seperti kue pipi yang besar. Dengan penampilannya yang seperti ini, seharusnya ia mengenakan pakaian biasa, namun ia mengenakan jubah warna-warni yang membuat orang merasa aneh. Orang-orang dari klan Matahari terkejut saat melihat ini. Itu adalah Tuan Dari Yang Maha Kuasa. Cepat, beritahu Tuan Tua. Tidak dibutuhkan. Suara acuh tak acuh terdengar. Tidak diketahui kapan Pak Tua Sun muncul. Setelah itu, dia berjalan menuju si gemuk pendek dengan senyuman di wajahnya. Guru besar Su. Mendengar suara itu, Zuda Zhuang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Tuan Tua Sun. Mulutnya langsung menyeringai dan dia tertawa terbahak-bahak. Pak Tua, kamu bersedia keluar hari ini. Tahukah kamu bahwa aku akan datang, jadi kamu datang menjemputku. Orang-orang dari klan matahari semuanya menutup mulut. Selain seorang teman lama yang juga seorang douhuang, hanya seorang grandmaster alkemis seperti Zuda Zhuang yang memiliki keberanian untuk berbicara kepada Tuan Tua dengan cara seperti itu. Pak Tua Sun tersenyum tipis, kultivasi saya telah mencapai hambatan. Tanpa pil pemecah kepompong, saya tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Saya ingin tahu apakah Grandmaster supunya punya berita tentang pil pemecah kepompong. Sudah Zhuang tertawa dan berkata, Orang tua, menurutmu untuk apa aku di sini kali ini? Izinkan saya memberitahu Anda, akan ada lelang yang diadakan di pasar yang berjarak 90 ribu li dari sini dalam waktu setengah tahun. Saya diberitahu oleh seorang teman lama bahwa akan ada banyak pil langka yang dijual. Cepat siapkan uang kertas emasnya dan ikut denganku. Ajaklah muridku juga dan biarkan dia melihat dunia. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Di balik pasar ini, ada naga raksasa tingkat ketujuh. Haha, apakah kamu terkejut? Naga peringkat tujuh. Kejutan muncul di mata patu Sun. Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, yang maha kuasa sudah mati. Mendengar ini, Zuda Zuang awalnya tercengang. Setelah itu, dia menatap Pak Tua Sun dengan tidak percaya. Pak Tua, apakah kamu bercanda? Seseorang berani menyentuh murid klan mataharimu. Pak Sun tertawa dingin, apakah aku akan menggunakan nyawa cucuku untuk bercanda denganmu? Setelah ini dikatakan, Zuda Zhuang segera meledak. Dia berkata dengan marah, siapa orang itu? Siapa yang membunuh muridku? Aku pasti akan mencabik-cabiknya. Orang yang membunuh yang maha kuasa juga seorang alkemis, dan seorang Grandmaster alkemis. Pak Sun berkata dengan dingin. Apa? Grandmaster alkemis? Apakah ketidakkekalan hijau, Kin atau Mo Wentian? Mengapa mereka membunuh muridku? Mereka pantas mati. Zhu dan Zhuang tercengang. Tidak satu pun dari mereka. Ia adalah putra ke-13 Markis juara ibu kota. Dia baru berusia 16 tahun tahun ini, tapi dia sudah menjadi Grand Master Alchemist. Aku sudah meminta Zesi untuk mengawasinya di ibu kota. Aku awalnya ingin menunggu kesempatan untuk membunuhnya untuk membalas dendam kepada Yang Maha Kuasa, tapi sekarang dia adalah seorang Grand Master Alchemist dan telah dianugerahi gelar Markis Pembunuh Naga oleh Kaisar. Aku khawatir balas dendam ini tidak dapat dibalaskan untuk Sang Kaisar. Saat ini, Pak Tua Sun menghela nafas dan berkata, 16 tahun dan seorang Grandmaster Alkemis. Bahkan aku tidak bisa memupuk kejeniusan seperti itu. Latar belakang apa yang dia miliki? Mungkinkah dia menjadi murid dari 100 sekte herbal? Zhu dan terkejut. Tidak satu pun dari mereka. Zesi mengirim berita bahwa guru murid ini adalah Yun Yehe. Sama seperti Anda, Grandmaster Su, dia tidak tinggal di tempat yang sama. Kata Pak Tua Sun. Aku tidak peduli siapa gurunya. Tidak ada yang bisa membunuh muridku dan lolos begitu saja. Orang tua, jangan khawatir. Bahkan jika itu bukan demi kamu, aku akan membiarkan dia beristirahat dengan tenang di dunia bawah. Hanya demi Yang Maha Kuasa, siapa yang peduli jika dia adalah seorang Grandmaster Alkemis atau Markis Pembunuh Naga? Saya tidak peduli dengan mereka. Sudah, Zuang berkata dengan sinis, "Kalau begitu, aku harus merepotkan Grandmaster Su." Patu Asun tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia melanjutkan, "Pasar yang baru saja disebutkan oleh Grandmaster Su. Oh, lihat berapa banyak uang kertas emas yang bisa kamu siapkan." Semakin banyak, semakin baik. Pasar ini pasti tidak akan mengecewakan kita, kata Zuda. Zhuang. waktu berlalu tanpa disadari, sudah hampir setengah tahun sejak Ningki kembali ke ibu kota dari Gua Naga Angin. Dalam setengah tahun ini, Dagozi menjadi dosi bintang satu, Budidaya Zhang Long dan Zhao Hu juga meningkat. Mereka masing-masing menjadi bintang tiga. Douling. ini semua berkat pil pembangkit semangat yang diberikan Ningki setiap bulan. Mereka menggunakan pil pembangkit roh, ini untuk ditukar dengan banyak pil yang dapat meningkatkan budidaya mereka di balai seratus ramuan. Itulah mengapa budidaya mereka bisa meningkat begitu cepat. Mereka sudah bisa melihat harapan untuk menjadi doang. 102. Budidaya kedua gadis itu meningkat seperti roket. Saat ini, mereka sudah berada di puncak kelas dosi. Tidak ada anak dengan usia yang sama di ibu kota yang bisa menandingi mereka. Bahkan pangeran termuda Qin Zheng pun sama. Tuan ketiga Ning benar-benar ingin mengambil alih kedua gadis itu, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Ningki. Awalnya, Ningki berencana mengirim ketiganya ke Akademi Gaya Utara di Ibu Kota untuk berlatih, tetapi melihat kecepatan kultivasi kedua gadis itu terlalu mengejutkan, dia menyerah untuk menghindari perhatian yang tidak perlu. Pada hari ini, Ningki duduk sendirian di pavilion di halaman belakang, mengamati kemajuan transformasi ungu kecil dengan penuh perhatian. Setelah dua jam, kemajuan akhirnya mencapai 100%. Ding, selamat, transformasi hewan peliharaan iblis burung petir ungu telah selesai. Ningki dengan senang hati melepaskan ungu kecil dari ruang hewan peliharaan iblis. Begitu Little Purple muncul, tubuh besarnya tiba-tiba melonjak ke langit dan mendarat di halaman setelah beberapa napas. Saat ini, sayap ungu kecil panjangnya tujuh atau delapan kaki, dan tidak ada masalah membawa lima atau enam orang di punggungnya. Saat berdiri, tingginya hampir setinggi rumah kecil, bulu ungu di tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau yang mempesona, dan jejak busur listrik sesekali melompat bersama bulunya. Saat ungu kecil masih kecil, ia terlihat agak konyol, namun sekarang setelah ia dewasa, ia sangat tampan, bahkan lebih heroik daripada induknya. Jika ia tidak menggosokkan kepalanya dengan erat ke dada Ningqi, lalu membuka mulutnya untuk memberi isyarat kepada Ningqi agar memberinya pil pembangkit roh, Ningqi akan curiga bahwa sistem telah menukar burung petir ungu. "Ungu kecil, kamu perkasa sekarang. Cek cek, iblis tingkat menengah 5, setara dengan Do wang bintang 4." "Haha, sekarang aku tidak perlu takut dengan tipu muslihat Sun Zishi bajingan itu." Ningqi tertawa dan mengeluarkan segenggam pil budidaya roh. Dia tidak menghitung banyak dan langsung memasukkannya ke dalam mulut ungu kecil. Little Purple mengangkat lehernya dan menelannya. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya dengan puas, sama sekali tidak menahan diri. Zhang Long dan Zhao Hu baru saja melihat bayangan ungu. Kecepatannya terlalu cepat, dan mereka berdua tidak melihatnya dengan jelas. Mereka takut seseorang akan menyelinap ke dalam manor, jadi mereka segera bergegas. Saat mereka melihat Little Valet, mereka langsung terkejut. Melihat Ningki berdiri di samping Valet kecil dan tersenyum pada mereka, mereka berani memastikan bahwa ini adalah si kecil yang sebelumnya. Tuan Ning, apakah ini ungu kecil? Zhao Hu bertanya dengan ragu-ragu. Ningki mengangguk dan menepuk sayap ungu kecil. Busur listrik di atasnya tidak akan melukai tuannya, tetapi akan melukai orang lain, jadi hanya Ningki yang bisa menungganginya di masa depan. Si kecil sudah dewasa sekarang. Bagus sekali, Hu berkata dengan gembira. Little Purple memandangnya dengan arogan dan berkicau, yang dianggap sebagai salam untuk seorang kenalan. Tiba-tiba, ia melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu, lalu ia memanggil Ningki beberapa kali. Ningki berpikir sejenak, lalu melepaskan kuda putih kecil itu dari ruang hewan peliharaan iblis. Kuda putih kecil itu segera berlari mengelilingi halaman sambil menikmati asyiknya berlari. Tiba-tiba, ia melihat valet kecil berdiri di depannya, jejak ketakutan muncul di matanya dan ia perlahan mundur. Little Purple tanpa basa-basi mengambilnya, lalu terbang dan melemparkannya ke bawah. Siklus ini sangat menyenangkan. Kuda putih kecil itu adalah binatang iblis tingkat 3 tingkat bos. Ketinggian ini tidak akan membahayakannya, jadi Ningki membiarkan ungu kecil berada. Setelah tinggal di ruang hewan peliharaan iblis begitu lama, Melihat seorang teman lama adalah hal yang wajar untuk bersikap penuh kasih sayang. Zhao Hu dan Zhang Long memandangi kuda putih kecil itu dengan sedikit rasa sadenfrude di mata mereka. Kuda ini biasanya memandang mereka berdua dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sekarang semuanya telah memiliki penakluknya, ia benar-benar layak mendapatkannya. Tiba-tiba, ungu kecil meletakkan kuda putih kecil itu, lalu mendarat di samping Ningqi dan memandang dengan waspada ke arah pintu masuk halaman. Di sana, sesosok tubuh lurus sedang melihat mereka. Jangan takut. Ini salah satu dari kita, Tuan Ketiga Ning. Ningki menepuk sayap Ungu Kecil dan berkata, "Ungu Kecil sedikit santai." Tuan Ketiga Ning berjalan mendekat dan memandang Ungu Kecil sebentar, lalu menghela nafas pada Ningki, burung petir Ungu dewasa. Ningki mengangguk, "Ya, Tuan Ketiga Ning, izinkan saya memperkenalkan Anda pada hewan peliharaan iblis saya, Ungu Kecil." Tuan ketiga Ning tersenyum dan mengangguk pada ungu kecil untuk menunjukkan niat baiknya, lalu menatap Ningki dengan senyum tipis. "Pada hari berburu, ada burung petir ungu yang menyerang lembah daun jatuh dan diusir oleh pangeran kesembilan. Penjaga, apakah karena kamu mencuri anak seseorang?" Ningki tertawa datar, "tentu saja tidak. Itu hanya kebetulan." Saat dia berbicara, dia menyentuh sayap Little Purple. Tuan Ning ketiga ini, tidakkah dia tahu bahwa binatang iblis kelas lima sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu? Sungguh dibenci untuk mengatakan bahwa yang ada di hadapannya bukanlah anaknya sendiri. Benar saja, sedikit kecurigaan muncul di mata ungu kecil. Jejak kecurigaan ini hilang setelah Ningki memberinya segenggam pil budidaya spiritual. Kuda putih kecil itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menjulurkan kepalanya dan juga membuka mulutnya. Kamu adalah adik laki-laki, makanlah lebih sedikit. Ningki hanya memberikan sepertiga dari pil budidaya spiritual ungu kecil, yang merupakan diskriminasi terang-terangan, tetapi kuda putih kecil itu sudah sangat puas. Ia terus mengunyah dengan senyuman kenikmatan di wajahnya. Mereka sangat beruntung memiliki master sepertimu. Kau tahu, Bahkan istana pelindung tuan kita sebelumnya memberi makan binatang iblis satu pil dalam satu waktu. Dibandingkan denganmu, mereka jauh lebih lusuh. Tuan ketiga Ning menghela nafas. Ning tersenyum dan berkata, tentu saja, Ning Hong Tian tidak bisa dibandingkan dengan saya. Selama ada peluang untuk menyakiti Ning Hong Tian, Ning tidak akan berusaha merusak prestisenya di depan orang luar. Tuan ketiga Ning secara alami mengetahui kebencian di antara keduanya. Dahulu kala, dia mungkin berdiri di sisi Ning Hong Tian, tapi sekarang, jelas bahwa Ning Qi lebih membantu kebangkitan istana pelindung tuan. Tuan tua juga menyukai Ning Qi dan menghargai Ning Qi, jadi tuan ketiga Ning sekarang berdiri di sisi Ning Qi dengan sepenuh hati. Mendengarkan kata-kata Ning Hong Tian, tuan ketiga Ning tidak menganggap itu salah. Sebaliknya, dia merasa itu wajar. Aku akan berkencan dengan Little Purple. Kamu tidak perlu mengikuti kami. Ning Qi berkata sambil tersenyum dan langsung melompat ke punggung Little Purple. Little Purple mengerti secara diam-diam dan melayang ke langit, terbang menuju hutan Tianfeng. Ah, Tuan Ning. Zhang Long dan Zhao Hu hanya bisa melihat punggung Ning Qi tanpa berkata-kata. Burung petir ungu tingkat kelima sudah cukup untuk melindunginya. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengikutinya. Tuan ketiga Ning tersenyum dan kemudian berjalan menuju kuda putih kecil itu, menggodanya sambil mencerna pil budidaya spiritual. Saat melihat Tuan ketiga Ning adalah raja pertarungan, ia langsung menunjukkan ekspresi patuh dan bahkan menggunakan lidahnya untuk menjilat telapak tangan Tuan ketiga Ning. Di sampingnya, Zhang Long dan Zhao Hu tercengang karena kata-kata Tuan Ketiga Ning, tidak ada gunanya bagimu untuk mengikutinya. Iya, jika Tuan Ning memiliki ungu kecil, bukankah kita akan mubasir? Zhao Hu bergumam pada dirinya sendiri. Mata Zhang Long menyipit. Tidak, selama kita berlatih keras, kita masih bisa membantu Guru Ning. Ayo berlatih. Zhao Hu mengangguk. 103. Itu burung petir ungu. Sepertinya ia terbang keluar dari kediaman Markis Pembunuh Naga. Ku dengar Markis Pembunuh Naga memiliki burung petir ungu sebagai hewan peliharaan iblisnya, tapi ia masih dalam tahap bayi. Burung petir ungu itu terlalu cepat, jadi sudah pasti ia belum dalam tahap bayi. Berhentilah berdebat, Markis Pembunuh Naga sedang duduk telentang. Aku memiliki penglihatan yang bagus. Di meja dekat jendela sebuah restoran, beberapa dadosi secara tidak sengaja melihat Ningki mengendarai burung ungu listrik dan melewati jendela. Selain mereka, Valet Lightning Bird menarik perhatian banyak kekuatan lainnya sesosok tubuh licik muncul di pintu samping kediaman champion Markis. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan Yuan kecil mengeluarkan kepalanya. Apa masalahnya? Yuan kecil mengernyitkan alisnya. Sosok licik itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 15 tahun. Dia berbisik, Markis pembunuh naga telah meninggalkan ibu kota. Yuan kecil terkejut sebelum dia bersuka cita, benarkah? Saya mendengarnya dari Zhao Er, jadi itu tidak salah. Pemuda itu mengangguk. Yuan kecil mengeluarkan botol dan melemparkannya ke pemuda itu. Ini adalah pelet pengumpul ki yang aku janjikan padamu. Ini adalah pelet peringkat kuning tingkat rendah. Pergilah, dan jangan biarkan siapapun melihatmu. Mata pemuda itu bersinar kegirangan saat dia menyimpan botol itu dan pergi. Setelah itu, Yuan kecil memasuki kamar Namong Yuer dan melihatnya duduk di depan cermin. Dia sedang melihat ke cermin sambil mencoba baju baru dengan bantuan dua pelayan. Little Yuan mengusir kedua pelayan itu, menyebabkan mata Namong Yuer berkilat karena tidak senang. Apa masalahnya? Yuan kecil berjalan mendekat dan membungkuk. Saya menerima kabar bahwa Ninki, bajingan itu, mungkin telah meninggalkan ibu kota. Mata Nangong Yu berbinar dan dia berdiri. Siapkan kereta, kita akan pergi ke klan Namong. Tidak lama kemudian, dia melihat Namong Kixing. Setelah memberitahunya tentang berita tersebut, mereka berdua pergi ke alamat yang diberikan oleh Qiu Wanli. Selama periode ini, Qiu Wanli telah menunggu kabar di ibu kota. Di dalam kapal pesiar, Namong Yuer dan Namong Kixing menemukan Qiu Wanli, yang sedang berhubungan S3 Kilo detik dengan tujuh atau delapan wanita cantik di tempat tidur besar. Qiu Wanli berdiri telanjang. Kamu boleh pergi dulu. Menguasai, seorang wanita mendekatinya dengan genit. Dengan baik, Qiu Wanli menamparnya. Dia menutupi wajahnya karena terkejut dan menatap Qiu Wanli dengan tatapan kosong. Aku sudah bilang padamu untuk mundur. Apa kamu tidak mengerti? Qiu Wanli berkata dengan dingin. Ya, ya, kami akan segera pergi. Salah satu pelacur yang lebih tua langsung menarik wanita itu dan meninggalkan ruangan. Ketika Namong Kixing melihat ini, dia tidak merasakan apapun. Namun, ekspresi jijik muncul di mata Namong Yuer. Dia membuang muka, tidak ingin melihat tubuh jelek Qiyu Wanli. Setelah para wanita itu pergi, Namong Kixing segera menangkupkan tangannya ke arah Qiyu Wanli dan melaporkan, senior, bocah nakal Ningki itu telah meninggalkan ibu kota. Senyuman dingin muncul di wajah Qiyu Wanli. Kamu akhirnya rela meninggalkan ibu kota, hehe. Tidak lama setelah Ningki terbang dengan valet Lightning Bird, sesosok tubuh melayang ke langit dari halaman kecil dekat kediaman Markis Pembunuh Naga dan mengejar Ningki. Rumah Umum Senwu. Ketua, ku dengar bocah Ningki telah terbang keluar ibu kota dengan valet Lightning Bird dan menuju hutan Tianfeng. Seorang Douling berlutut di depan Huang Fufei dan melaporkan dengan hormat. Burung petir ungu. Huang Fufei merenung sejenak sebelum dia berdiri dan mencibir. Jadi bagaimana jika itu adalah anak binatang iblis tingkat 5 tingkat menengah? Kita tidak bisa menyelamatkannya. Pembunuh naga Markis, aku akhirnya akan menemuimu. Hutan Tianfeng. Ningki tidak keluar untuk membunuh monster selama setengah tahun dan sangat ingin naik level. Dia membunuh setiap binatang iblis yang dia lihat di sepanjang jalan dengan satu serangan telapak tangan dan poin pengalamannya meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak menerima poin pengalaman apapun dari binatang iblis yang dibunuh valet kecil, jadi dia meminta valet kecil untuk menonton dari samping. Atributnya saat ini telah mengalami beberapa perubahan. Pembawa acara, Ningki. Level, Dosi Hebat Bintang 3. Poin pengalaman, 90.800 per 200.000. Metode Budidaya, Seni Prajna Gajah Naga Level 3, 384 per 10.000. Keterampilan Bela Diri, 18 Telapak Tangan Naga Level 4, 1.248 per 100.000. Poin Kesehatan, 12.500. Alkimia, alkemis Tingkat Ketiga, Kemahiran, 82.000 per 100.000. Koin Pembunuh Naga, 500. Aku membutuhkan 200.000 poin pengalaman untuk naik level. Aku harus melepaskan binatang iblis yang tersebar ini. Ningki berpikir sejenak, lalu mengambil peta kulit domba dari jubahnya. Dia secara khusus memintanya kepada Luliu. Banyak area berbahaya di hutan Skywind tergambar di sana, dan semuanya diklasifikasikan sebagai area terlarang. Namun, bagi Ningki, ini hanyalah peta dalam sebuah game. Area terlarang itu adalah tempat dia bisa menggiling monster. Oh, lembah banteng barbar. Hanya ada banteng barbar tingkat ketiga dan raja banteng barbar tingkat keempat. Tempat ini lebih dekat. Ayo pergi. Setelah memilih tempat, Ningki melompat ke punggung Little Valet dan terbang menuju lembah barbarik Bull. Valet kecil terbang sekitar 4 jam sebelum Ningki akhirnya melihat lembah banteng barbar. Ningki duduk di punggung Little Valet dan berputar di atas lembah banteng barbar. Di lembah, beberapa ekor sapi jantan biadab berukuran panjang 20 kaki dan tinggi 10 kaki. Mereka memiliki bulu berwarna hijau dan tanduk yang setajam senjata. Mereka adalah binatang iblis yang terkenal karena kekuatannya. Pada level yang sama, dadosi biasa bukanlah tandingan banteng barbar. Banteng Barbar adalah orang yang pemarah. Selama binatang iblis lainnya menyerbu wilayah mereka, mereka akan menyerang bersama sampai binatang iblis itu mati. Ketika tidak ada binatang iblis yang menyerang wilayah mereka, mereka akan bertarung satu sama lain untuk mendapatkan makanan dan pasangan. Mereka akan mati atau terluka. Saat ini, ada puluhan pasang banteng Barbar yang saling bertarung. Darah segar mengalir ke seluruh tanah. Makhluk raksasa yang berukuran dua kali lipat banteng Barbar normal berada di titik tertinggi lembah banteng Barbar. Ia tergeletak di tanah dan dengan santai memakan rumput. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan melihat Ningki dan burung petir ungu. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak terdengar seperti suara sapi. Banteng barbar di lembah segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah langit. Aum Auman Auman. Begitu mereka melihat Ningki, mereka segera menghentakkan kaki mereka dengan marah. Karena Ningki ada di langit, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tanah ditendang oleh kuku mereka hingga kerikil beterbangan kemana-mana. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bahkan seorang Wang harus menghindari serangan ratusan dan ribuan banteng barbar untuk sementara waktu. Ningqi menghela nafas. Dia kemudian menepuk leher burung petir ungu dan membiarkannya pergi. Setelah Ningki dan burung petir ungu menghilang, lembah banteng barbar kembali menjadi tenang. Ningqi mendarat di tiang tersembunyi di kejauhan. Valet kecil, ayo kembali ke ruang hewan peliharaan iblis dulu. Valet kecil agak enggan, namun setelah memberinya pil pembangkit roh, ia bersedia disimpan di ruang hewan peliharaan iblis oleh Ningqi. Selanjutnya. Ningki diam-diam bergerak menuju lembah Banteng Barbar. Tidak lama kemudian, Ningki menemukan tempat yang sangat cerdas untuk mengamati Banteng Barbar. 104. Ada sekitar 30 Banteng Barbar dalam satu kelompok. Di antara mereka, ada bos Barbarik Bull level 3. Sisanya adalah Banteng Barbar menengah hingga elit. Sejumlah kecil anak Banteng Barbar adalah binatang iblis tingkat rendah. Elit Barbarik Bull tingkat 3 sebenarnya memiliki 60.000 HP. Banteng Barbar tingkat tinggi level 3 juga memiliki 50.000 HP. Ini adalah poin kesehatan tertinggi yang pernah dilihat Ningki di antara binatang iblis level 3. Bahkan Little Purple, binatang iblis tingkat menengah level 5, hanya memiliki 35 ribu HP. Itu kurang dari setengah dari elit Barbaric Bulls. Terlebih lagi, hanya dengan melihat kulit hijau di tubuh mereka, orang dapat mengetahui bahwa pertahanan mereka sangat tinggi. Kebanyakan spirit bertarung tidak akan mau berurusan dengan banteng barbar ini. Ada ratusan dan ribuan banteng barbar di sini, dan setidaknya ada 30 banteng barbarik bos level 3. Sedangkan untuk Barbaric Bulking yang menempati titik tertinggi dari Barbaric Bull Canyon, itu adalah bos Demonic Beast level 4 dengan 300 ribu HP. Ada kesenjangan besar antara itu dan Barbaric Bull lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan banteng barbar yang pemarah ini. Pada saat ini, banteng barbar elit level 3 sedang makan rumput sambil bergoyang ke arah Ningki. Ningki mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke sana. Batu itu mengenai bagian tengah kepala banteng barbar. Banteng barbar yang sedang makan rumput dengan kepala menunduk tiba-tiba mengangkat kepalanya. Asap putih keluar dari hidungnya saat ia terengah-engah dan melihat sekeliling dengan mata merahnya. Segera setelah itu, ia menyadari bahwa Ningki secara provokatif mengacungkan jari tengahnya. Banteng Barbar segera meraung dan menendang awan debu saat ia menyerbu ke arah Ningki. Karena ini adalah daerah yang relatif terpencil di Barbarik Bull Canyon, bahkan jika dua atau tiga Barbarik Bull menyadari sesuatu, mereka tidak akan peduli dan melanjutkan bisnis mereka sendiri. Setelah berbelok di tikungan, Banteng Barbar akhirnya melihat seluruh tubuh Ningki. Segera setelah itu, ia menyerang Ningki dengan tanduk di kepalanya. Kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat dan menyerang Ningki seperti rudal antar benua. Bagus. Melihat tas pengalaman, menyerbu ke arahnya, Ningki tidak mengelak. Dia ingin melihat siapa yang lebih kuat. 18 naga menundukkan telapak tangan. Teknik telapak tangan yang ekstrim melawan banteng barbar yang terkenal karena kekuatannya. Ledakan. Barbarian Bull berdiri di tempat yang sama dan menggelengkan kepalanya, tapi Ningki terlempar karena kekuatannya yang sangat besar dan menabrak pohon kecil. Dia merangkak dari tanah dengan sikap menyesal, kedua lengannya kesakitan. Serangan telapak tangannya telah mengurangi lebih dari 3000 HP dari Barbarian Bull. Jika dia ingin membunuhnya, dia memerlukan setidaknya 20 serangan telapak tangan lagi. Jika bukan demi naik level, tapi untuk meningkatkan kemahiran 18 telapak tangan naga yang menundukkan, banteng barbar akan menjadi target latihan yang bagus. Barbarian Bull yang sedikit pusing karena pukulan Ningki, tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu menatap Ningki lagi dan dengan tendangan keras di kaki belakangnya, dia sekali lagi menyerang Ningki. Kali ini salah perhitungan. Pedang naga muncul di tangan Ningki. Dia pindah ke samping dan menebas dengan kedua tangannya. Sebuah kepala besar terbang keluar dan menghantam tanah. Tubuh Barbarian Bull yang tanpa kepala maju beberapa langkah lagi sebelum jatuh ke tanah. Darah bercampur tanah dan bau darah perlahan menyebar. Meskipun banteng barbar memiliki poin kesehatan yang tinggi, Ketika dihadapkan pada serangan yang pasti membunuh ini, sistem akan tetap menghitung kerusakan sebagai serangan kritis dan poin kesehatan dari serangan kritis akan menjadi seluruh poin kesehatan banteng barbarian yang tersisa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh elit barbarian bull tingkat 3. Anda telah memperoleh 12000 poin pengalaman. Ningki ingat ketika dia membunuh binatang iblis tingkat menengah tingkat 3, Frost Demon Tiger, dia telah memperoleh 8000 poin pengalaman. Namun, berapa banyak HP yang dimilikinya dan berapa banyak HP yang dimiliki oleh barbarian bull? Sistem ini terlalu pelit. Jika bukan karena keberadaan pedang naga, dia pasti sudah berbalik dan pergi sejak lama. Ningki sekali lagi kembali ke tempat sebelumnya dan menunggu barbarian bull berikutnya tiba. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dua banteng barbar berlari mendekat, saling mengejar. Sepertinya mereka sedang jatuh cinta. Demi pengalaman, saya hanya bisa memecah bebek mandarin. Ningki mengambil batu itu dan menggunakan trik yang sama. Kedua banteng barbar yang sedang kepanasan bergegas menuju Ningki. Yang menunggu mereka adalah pisau daging Ningki yang terangkat, membelah gunung Hua. Naga terbang di langit. Ningki pertama-tama memenggal salah satu kepala banteng barbar, lalu dari bawah ke atas, ia memotong leher banteng barbar lainnya. Dia memberi nama yang sangat bagus pada kedua gerakan ini. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena berhasil membunuh banteng barbar tingkat lanjut tingkat 3. Anda telah memperoleh 10000 poin pengalaman. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena berhasil membunuh banteng barbar tingkat lanjut tingkat 3. Anda telah memperoleh 10.000 poin pengalaman. 20.000 poin pengalaman lainnya jatuh ke dalam tasnya. Itu bahkan lebih cepat daripada makan pil. Ningki hanya berjarak 70.000 poin pengalaman untuk naik level. Satu demi satu, barbarian bulls mati di tangannya dan mayat-mayat itu menumpuk di sebuah gunung kecil. Setelah setengah hari, sistem akhirnya mengirimkan pemberitahuan untuk naik level. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil naik level menjadi Dado si bintang 4. Pembawa acara, Ningki. Level Dadosi bintang 4. Poin pengalaman, 0 per 200 ribu. Metode budidaya, teknik prajna gajah naga level 3, 384 per 10 ribu. Keterampilan bela diri, 18 naga yang menundukkan telapak tangan tingkat keempat, 1249 per 100 ribu. Poin kesehatan, 12500. Alkimia, alkemis tingkat 3, kemahiran 82000 per 100 ribu. Koin pembunuh naga, 500. Melihat koin pembunuh naga yang menyedihkan, Ningqi merasa dia harus memikirkan cara. Kalau tidak, dengan begitu banyak barang bagus di pasar pembantaian naga, akan sangat menyiksa baginya untuk tidak bisa membelinya. Namun, hingga saat ini, dia hanya mengetahui tiga cara munculnya koin pembunuh naga. Yang pertama adalah cara yang paling langsung dan penuh kekerasan, membunuh monster atau naga raksasa dengan darah naga akan memberinya koin pembunuh naga sebagai hadiah. Yang kedua adalah misi yang diberikan oleh sistem, yang mungkin juga memberikan koin pembunuh naga sebagai hadiah. Yang ketiga adalah paket hadiah perjudian. Di antara mereka, kemungkinan munculnya koin pembunuh naga di pasar pembunuhan naga adalah yang paling rendah, tetapi juga cara termudah. Selama itu adalah monster tingkat bos, kemungkinan munculnya paket hadiah perjudian relatif tinggi. Ningki mengincar serangkaian teknik pedang. Di antara keterampilan bela diri tingkat surga di pasar pembantaian naga, ia menduduki peringkat ke-36. Itu disebut pedang bulan cerah tepi langit ada total sembilan gaya. Menurut pendahuluan, mereka yang menguasai sembilan gaya pedang bulan cerah tepi langit akan seperti jembatan bima sakti antara cakrawala dan bulan terang, yang menghubungkan langit. Bima sakti yang cerah. Harganya 160 ribu koin pembunuh naga. Teknik pedang yang berada di peringkat di atasnya dihargai 280 ribu, lebih tinggi 120 ribu penuh. Itu sebabnya Ningki memperhatikannya. Perjalanan masih panjang. Ningki menghela nafas. Lebih baik fokus pada tugas yang ada dan terus memikat monster. Mungkin karena beberapa ekor sapi jantan dalam kawanannya telah menghilang sehingga akhirnya menarik perhatian sapi jantan tingkat bos tingkat 3. Itu membawa beberapa bawahannya ke tempat terakhir di mana sapi jantan dari kawanannya menghilang. Ia mondar-mandir, mencoba menemukan pembunuh tersembunyi dengan IQ kurang dari 50. Dengan baik, sebuah batu menabrak tanduknya. Mata banteng tingkat bos tingkat 3 ini langsung berubah menjadi merah. Ia terengah-engah dan berlari ke arah pelemparan batu itu. Bawahannya Melihat bos mereka sepertinya menemukan sesuatu, mengikuti di belakangnya dengan wajah kosong. 105. Mengaum Bos tingkat 3 dengan peringkat barbarian bull dan 3 banteng barbarian peringkat elit tingkat 3 secara bersamaan menyerang Ningki. Ningki segera berbalik dan lari. Awalnya, dia ingin menggunakan hutan dan medan untuk menjatuhkan barbarian bull satu per satu. Namun, dia tidak menyangka keempat banteng barbar ini mengabaikan pepohonan sepenuhnya. Seperti bulldozer, banteng barbar menyerang Ningki, menumbangkan satu demi satu pohon yang tidak bersalah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, ketika kekuatan banteng barbar hampir habis oleh Ningki, Ningki mengangkat pedang naga dan berbalik menghadap mereka. Banteng barbar elit peringkat tiga tidak dapat mengelak tepat waktu dan bertabrakan dengan pedang naga. Bilahnya yang sangat tajam langsung menembus dahinya, sampai ke perutnya. Ding, selamat, Anda telah membunuh banteng barbar elit tingkat tiga. 12.000 EXP diperoleh. Pada saat ini, tiga ekor sapi jantan lainnya melihat bahwa rekan mereka telah dibunuh, dan mereka menjadi semakin heboh. Mereka melancarkan serangan menjepit terhadap Ningki. Ningki melompat, dan dengan membalikan badan, dia mendarat di pohon terdekat. Ketiga ekor lembu jantan itu saling bertabrakan. Tidak hanya mereka tertancap oleh tanduknya, tetapi mereka juga untuk sementara terpana oleh kekuatan yang luar biasa. Ningki mengambil kesempatan untuk membunuh dua elit barbarik bulls lainnya. Pemimpin kawanan banteng barbarik bos tingkat tiga meraung dengan liar dan menggelengkan kepalanya dengan keras, akhirnya melemparkan kedua mayat banteng barbarik itu. Lalu, tanpa rasa takut, ia menyerang Ningki. Melihat bos banteng tingkat 3 menyerangnya seperti teng, Ningki berdoa, tolong jatuhkan paket hadiah judi. Lalu, dia dengan keras menebas ke depan. Di luar dugaan, kecerdasan banteng barbar ini sedikit lebih tinggi. Ia memiringkan kepalanya sedikit dan menggunakan tanduknya, yang sebanding dengan alat pertempuran, untuk bertabrakan dengan pedang naga. Pada akhirnya, tanduknya dipotong oleh pedang pembunuh naga seperti tahu, dan bilahnya menusuk jauh ke dalam kepalanya. Barbarian Bull bergegas maju beberapa langkah, dan kemudian dengan keras, dia berlutut di depan Ningki dan mati. Ding, selamat Tuan Rumah karena berhasil membunuh bos binatang iblis tingkat 3. 30000 EXP diperoleh. Dibandingkan dengan barbarian bull peringkat elit, Ningqi cukup puas. Sistemnya akhirnya tidak pelit. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh paket hadiah perjodohan judi. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Haha, buka. Saat membuka paket hadiah judi, sebenarnya ada 13 pilihan. Ningqi terpesona, kebanyakan dari mereka adalah benda-benda yang tidak berguna, seperti beberapa senjata tingkat mistik tingkat rendah. Melihat mereka satu persatu, mata Ningki tiba-tiba berbinar. Sebenarnya ada 100 koin pembunuh naga. Pada pilihan ke-13 dari paket hadiah taruhan, ada 100 koin pembunuh naga tertulis di atasnya. Ningki berdoa dalam hatinya dan mengklik untuk memulai taruhan. Penunjuknya berputar dengan cepat. Setelah beberapa saat, penunjuk berhenti pada suatu pilihan. Wajah Ningki sangat jelek. Pilihan selanjutnya adalah 100 koin pembunuh naga. Sedikit lagi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kalkulus bovis kelas atas. Suara notifikasi sistem terdengar. Segera setelah itu, pemberitahuan lain terdengar. Ding, karena tuan rumah telah membunuh keturunan langsung dari Raja Banteng Barbar, Raja Banteng Barbar kini secara resmi memimpin semua Banteng Barbar untuk menyerang Anda. Tolong bunuh mereka semua dalam waktu satu bulan, dan misinya akan dianggap berhasil. Hadiahnya adalah 2000 koin pembunuh naga. Jika misi gagal, 2000 koin pembunuh naga akan dikurangi. Apa? Ningki terkejut dan senang. Dia terkejut karena misinya datang terlalu tiba-tiba. Dia senang karena hadiah misinya adalah 2.000 koin pembunuh naga. Mengenai kegagalan, dia bahkan tidak memikirkannya. Hampir satu napas kemudian, Ningki mendengar suara gemuruh datang dari belakang. Tanah perlahan bergetar, diiringi auman banteng barbar. Ningki segera melepaskan Little Purple, tetapi sistem meminta, karena tuan rumah sedang dalam misi, banteng barbar, tuan rumah tidak dapat melepaskan hewan peliharaan iblis dengan kemampuan terbang. Sistem, aku akan menidurimu. Ningki mengutuk dan lari. Sebenarnya tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dia telah merencanakan untuk menggunakan kemampuan terbang Little Purple untuk mengelilingi Barbaric Bulls, dan misinya dapat diselesaikan dengan mudah. Tapi sekarang, lupakan menyelesaikan misinya. Yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba, Qi -tiba, melihat sosok familiar di depannya. Sun Zixi, sebelah sini, aku di sini. Qi melambai dan berteriak gembira. Sun Zixi memandang Qi dengan tercengang. Dia tahu bahwa dia datang untuk membunuhnya. Mengapa pihak lain masih begitu bahagia, seolah-olah dia telah melihat kekasihnya? Tapi kemudian terdengar suara gemuruh, dan dia menduga Ningki pasti dikejar oleh binatang iblis yang kuat. Memikirkan hal ini, wajahnya menunjukkan senyuman sombong, dan dia melompat dan terbang ke udara. "Ingin aku menyelamatkanmu? Kamu gila!" Sun Zishi berkata sambil tersenyum. Dia tidak berniat membunuh Ningki dengan mudah, tapi dia ingin menyiksanya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Menyaksikan Ningki dikejar dan disiksa oleh binatang iblis juga merupakan pilihan yang baik. Mendongak, senyumnya membeku di wajahnya. Dia melihat seratus kaki di belakang Ningqi, asap dan debu membubung di langit, dan raja banteng barbar yang besar sedang memimpin ribuan banteng barbar untuk menyelam. Pepohonan, batu, dan binatang iblis yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya hancur berkeping-keping. Bahkan jika itu adalah binatang iblis peringkat lima, dalam menghadapi serangan seperti itu, dia harus menghindari tepian untuk sementara waktu. Sun Zishi, bantu aku memblokir mereka. Ningqi berteriak. Biarkan kelompok banteng barbar ini menghancurkanmu menjadi lumpur untuk mengorbankan jiwa anakku di surga. Sun Zishi mencibir. Dengan cara ini, tidak ada jalan keluar. Jika tidak, dengan status ningki saat ini, kaisar tidak akan dengan mudah melepaskan pembunuh yang membunuhnya. "Blokir kelompok banteng barbar ini, bunuh mereka, dan aku akan memberimu 5000 pil budidaya spiritual kelas kuning kelas menengah." Ningki berkata sambil berlari. Ekspresi Sun Zishi sedikit berubah dan napasnya menjadi lebih berat. 5000 pil budidaya spiritual kelas kuning kelas menengah. Sedikit keraguan muncul di wajahnya. Setelah kematian yang maha kuasa, persediaan pil klan telah berkurang 30 hingga 40 persen. Jika saya bisa mendapatkan 5.000 pil budidaya spiritual kelas kuning kelas menengah ini, itu akan cukup untuk mengganti hilangnya pil tersebut. Maha kuasa, atau bahkan lebih. Tapi anak ini sangat tercela. Dia hanya mengatakan untuk memblokir dan membunuh Barbaric Bulls, tapi dia tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuhnya setelah itu. Memikirkan hal ini, mata Sun Zishi bersinar, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia langsung terbang ke sisi Ningqi dan menangkapnya di udara. Nak, apakah yang kamu katakan itu benar? Jika kamu berani membodohiku, aku akan menjatuhkanmu sekarang juga. Sun Zishi menahan keinginan untuk menamparkan Ningki sampai mati di tempat dan menatap mata Ningki dengan dingin. 106. Ningki menunduk dan meliriknya. Kemudian dia tersenyum pada Sun Zishi dan berkata, "Tentu saja itu benar. Saya adalah Markis Pembunuh Naga, karena saya telah berbicara, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya." Sun Zishi mencibir, "Aku tidak percaya padamu. Berikan aku pilnya dulu." Ningqi tertawa dan memandang Sun Zixi. Situasun, apa menurutmu aku bodoh? Aku memberimu pilnya, tapi bagaimana jika kamu menjatuhkanku? Bantu aku mengurus orang-orang ini dulu, dan belum terlambat bagiku untuk memberimu pil. Sun Zixi mengepalkan tangannya dengan dingin. Jika kamu tidak memberiku pil, aku akan menjatuhkanmu sekarang juga. Ningqi terkekeh. Lagi pula kita akan mati. Jatuhkan aku dan kamu tidak akan bisa menemukan satu pun pil peningkat roh. Ekspresi Sun Zixi sedikit berubah. Pada akhirnya, dia memilih mundur selangkah menyetorkan. Ningki tertawa dan berkata, kalau begitu, 500 pil budidaya spiritual ini akan menjadi depositnya. Lima botol porselen super besar muncul di tangannya, dan setiap botol berisi 100 pil pembesar roh kelas kuning kelas menengah. Melihat hal tersebut, Sun Zixi langsung mencari tubuh Ningki di udara. Ningki sudah tahu bahwa Sun Zixi akan melakukan ini. Dengan adanya tas luar angkasa, Sun Zixi tidak akan bisa menemukan apapun. Benar saja, ekspresi aneh muncul di wajah Sun Zixi. Dia tidak menemukan apapun di tubuh Ningki. Kemudian, dia membuka botolnya dan memastikan keaslian pil tersebut. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Menyingkirkan pil-pil itu, Sun Zishi berkata, beri aku setidaknya 2500 pil pembangkit roh sebagai deposit. Lemparkan aku. Ningki berkata dengan tegas. Anda, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menjatuhkanmu? Sun Zishi sangat marah. Kalau begitu buang saja, 500 pil budidaya spiritual ini akan menjadi biaya pemakaman putra Anda. 4.500 pil budidaya spiritual sisanya akan dikuburkan bersama saya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Daya tahan Sun Zishi sungguh luar biasa. Bahkan setelah diprovokasi oleh Ningki, dia tidak langsung melemparkannya ke dalam kawanan sapi jantan. Sebaliknya, pembuluh darah di wajahnya menonjol. Sesaat kemudian, dia berkata dengan dingin, "Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuatmu berharap kamu mati." Pada akhirnya, dia dengan bijak memilih 4500 pil budidaya spiritual yang tersisa. Mengaum. Keduanya dari dinasti Banteng Barbar meraung. Berisik sekali. Sun Zishi dengan dingin mendengus dan melancarkan serangan telapak tangan. Battle Ki mengembun menjadi telapak tangan besar yang menyala-nyala dan menghantam Raja Banteng Barbar. Ini adalah keterampilan bela diri klan Sun yang terkenal, Blazing Flame Palm. Ledakan. Ketika Raging Flame Palm mendarat di tubuh Barbarik Bulking, semburan api meletus. Namun, saat apinya menghilang, punggung Raja Banteng Barbar hanya sedikit hangus. Ia tidak mengalami kerusakan berarti dan ia terus mengaum ke arah mereka berdua. Ningki mencibir Matahari tua, kamu belum menguasai teknik telapak tanganmu. Mengapa kamu tidak menempatkanku di tempat yang aman sehingga kamu dapat menggunakan kekuatan penuhmu? Diam. Sun Zishi memandang Ningki dengan dingin. Dia kemudian dengan marah menamparkan kawanan itu beberapa kali. Banteng barbar tipe 3 itu tidak sekuat Raja Banteng Barbar, dan beberapa di antaranya ditampar sampai mati oleh Sun Zishi. Kawanan Banteng Barbar sekali lagi dilanda kekacauan. Jejak senyuman dingin muncul di wajah Sun Zishi. Begitu saja, dia mengepung barbarian Bulking dan membantai bawahannya. Namun, karena Raja Banteng Barbar tidak bisa terbang, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengaum dengan marah. Tak lama kemudian, Sun Zishi telah membunuh lebih dari seratus ekor lembu jantan. Sepertinya dia akan dapat menyelesaikan misinya segera. Memikirkan hal ini, mata Ningki bersinar dengan sedikit senyuman. Setelah misi selesai, ungu kecil akan dilepaskan, dan Sun Zishi tidak perlu takut. Hah, kenapa ada keributan besar di depan? Huang Fu Fei berdiri di udara dan mengerutkan kening saat dia melihat awan debu tidak jauh dari sana. Karena dia tidak dapat menemukan Ningqi untuk saat ini, dia memutuskan untuk terbang ke arah itu. Ketika dia melihat Sun Zixi membawa Ningqi dan membunuh sapi jantan itu, dia segera mendarat di tanah dan bersembunyi di balik pohon, memperhatikan keduanya. Itu Sun Zixi. Karena Ningqi jatuh ke tangannya terlebih dahulu, aku tidak perlu melakukan apapun. Tapi kenapa dia tidak membunuh Ningqi untuk membalaskan dendam putranya? Kenapa dia bertarung dengan banteng? Mungkinkah dia ingin mendapatkan bezoar untuk disempurnakan Ningqi? Semakin banyak Huang Fei memikirkannya, semakin masuk akal. Dia sudah tahu tentang dendam antara Ningqi dan keluarga Sun. Menurut pemahamannya tentang Sun Zixi, dia pasti akan membalas kematian putranya. Ningqi cepat atau lambat akan mati. Kalau begitu, selama dia mengikuti Sun Zixi dan membunuh Ningqi, dia bisa kembali ke ibu kota. Bahkan jika kaisar menyelidiki masalah ini, dia tidak akan terlibat. Memikirkan hal ini, bibir Huang Fufei membentuk senyuman. Karena semakin banyak sapi jantan yang mati, tetapi mereka tidak mundur. Sun Zishi merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya pada Ningki dengan dingin, "Apa yang kamu curi dari mereka?" Ningki menggelengkan kepalanya, "Apa yang dimiliki sapi jantan ini?" Mereka gila. "Sun Zishi berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, saya tidak akan membuang waktu. Saya akan membawa Anda ke tempat yang aman, dan Anda memberi saya pil budidaya spiritual." Ningki tersenyum, "Tidak, saya harus membunuh mereka semua, atau saya tidak akan bahagia." Sun Tua. Bekerjalah lebih keras. Semakin cepat Anda membunuh mereka semua, semakin cepat saya dapat memberi Anda pil budidaya spiritual. Hah, Sun Zhixi mengalihkan perhatiannya ke sapi jantan itu lagi. Pembantaian ini berlangsung selama sehari semalam. Darah mengalir seperti sungai di tanah. Monster yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di hutan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Mata setan mereka menatap mayat banteng, dan dua orang di langit. Barbarian bulking hanya memiliki tiga bawahan bos tingkat tiga yang tersisa. Barbarian buls lainnya semuanya telah mati. Sun Zixi agak kelelahan, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Ningqi melihat beberapa petunjuk. Ningqi tersenyum dan berkata, setelah terbang begitu lama, ki pertempuranmu seharusnya hampir habis. Selanjutnya, serahkan Raja Banteng Barbar ini dan ketiga antek itu kepadaku. Jangan khawatir, aku tidak bisa melarikan diri. Sun Zishi tersenyum dengan jijik, bahkan puncak biasa Douling bukanlah tandingan Raja Banteng. Kamu, kamu hanyalah Dadosi Si Bintang Empat. Bisakah kamu mengalahkannya? Jika saya mati, dari siapa saya akan mendapatkan pil budidaya spiritual? Ningqi tertawa, "Kamu berada di sana selama pertempuran di ibu kota, bukan?" Wajah Sun Ziqi berubah, "Terus kenapa? Jika kamu ada di sana, kamu akan tahu bahwa aku memiliki kemampuan bertarung di atas pangkatku." Ningqi tersenyum dingin. "Bagus, mari kita lihat apakah Anda bisa mengalahkan Raja Banteng dengan budidaya Dadosi bintang 4." Sun Ziqi melonggarkan cengkeramannya dan Ningki jatuh ke tanah. Raja Banteng Barbar, yang sudah lama marah, memimpin tiga bawahannya yang tersisa dan dengan terburu-buru bergegas menuju tempat Ningki mendarat. Hanya ketika dia berhadapan langsung dengan Raja Banteng Barbar, Ningki menyadari betapa menakutkannya hal itu. Pertama, tubuhnya yang menakutkan, yang tingginya hampir dua lantai. Selanjutnya, ada batang HP yang padat di kepalanya. Itu memiliki 300 ribu HP. Mencoba membunuh Raja Banteng Barbar sambil dikelilingi oleh tiga banteng barbarik peringkat bos tier 3 jelas bukan tugas yang mudah. 107. Jejak rasa dingin muncul di mata Sun Zishi saat dia hendak mengambil tindakan untuk menangkap Ningqi. Dia menemukan bahwa Ningqi hanya menggunakan medan untuk menghadapi Raja Sapi Barbar dan yang lainnya. Saat itulah sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah Sun Zishi. Dia siap untuk melihat bagaimana Ningqi akan mengalahkan lawan yang lebih kuat. Pepohonan di hutan angin hanya bisa menghalangi Raja Banteng Barbar dan yang lainnya untuk sesaat. Namun, jumlah waktu ini lebih dari cukup bagi Ningqi untuk membunuh tiga bos barbarik bulls tingkat tiga. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Ningqi. Setelah menghindari serangan Raja Banteng, Ningki mengayunkan pedangnya ke arah bos banteng tingkat tiga di belakangnya. Ding, selamat. Anda telah berhasil membunuh bos binatang iblis tingkat 3. 30 ribu poin pengalaman diperoleh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menerima paket hadiah taruhan. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Di mana dia mendapatkan pisaunya. Jejak keraguan muncul di mata Sun Zishi. Dia telah menangkap Ningki sepanjang hari dan malam. Sebelumnya, dia juga telah mencari di seluruh tubuh Ningki tetapi tidak menemukan apapun. Namun, pada saat ini, senjata Dou tipe pedang yang pernah dia lihat di arena pertempuran kota Kekaisaran muncul di tangan Ningki. Hal ini menyebabkan Sun Zishi samar-samar memikirkan benda legendaris. Sepertinya hanya eksistensi menakutkan di atas kelas Dou Seng yang memiliki benda seperti itu, bukan? Memikirkan hal ini, wajah Sun Zishi menunjukkan ekspresi ekstasi. Kali ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan pil budidaya spiritual, tapi dia juga bisa membalas dendam. Yang paling penting, jika dia benar-benar dapat menemukan benda itu pada Ningki, rasa sakit karena orang tua yang mengirim anak mudanya pergi tidak akan berarti apa-apa. Mengaum. Ketika Raja Banteng Barbar melihat bahwa Ningki telah membunuh bawahannya yang lain, ia dengan keras menghentakkan kakinya ke tanah. Retakan dengan cepat menyebar ke kaki Ningki. Tanah terbelah. Ketika retakan itu muncul, Ningki melompat ke samping. Jika dia terjatuh ke dalam celah tersebut, kemungkinan besar dia akan diinjak-injak sampai mati oleh Raja Banteng Barbar. Saat ini, masih ada dua banteng barbar tingkat bos level 3. Ningki punya ide, dia melepas pakaiannya dan melemparkannya ke Barbarian Bulls. Bagi Barbarian Bull, ini hanyalah sebuah provokasi yang menjijikkan. Mereka dengan gila-gilaan mendorong pakaian di tangan Ningki. Ningki bergerak ke samping, dan banteng itu bergegas mendekat, tetapi Ningki dengan santai memenggal kepalanya dengan tebasan. Pada saat yang sama, seekor banteng lain menyerang Ningki dari belakang. Ningki sekali lagi menghindar ke samping, dan banteng itu hanya mengenai pakaian Ningki. Setelah itu, Ningki juga menebasnya. Ding, selamat, tuan rumah, karena berhasil membunuh bos banteng tingkat 3. 30 ribu EXP diperoleh. Ding, selamat, tuan rumah, karena berhasil membunuh bos banteng tingkat 3. 30 ribu EXP diperoleh. Setelah membunuh dua banteng barbar berturut-turut, Ningki tidak peduli meskipun dia tidak mendapatkan paket hadiah perjudian. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah Raja Banteng Barbar. Selama dia menyelesaikannya, dia akan mendapatkan 2.000 koin pembunuh naga. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa binatang iblis tingkat bos tingkat 4 akan muncul untuk bertaruh pada paket hadiah pedang yang sangat tajam. Aku khawatir tingkat pedang ini setidaknya berada di atas tingkat bumi. Sedikit keserakahan muncul di mata Sun Zishi. Semakin dia memahami Ningki, semakin dia sepertinya tidak bisa melihat melalui Ningki. Bagaimana mungkin seorang bajingan dari kediaman Markis berulang kali menyebabkan dia, seorang Dou Wang yang bermartabat, menjadi begitu terkejut? Di sisi lain, Huang Fufei mengerutkan kening saat dia melihat tindakan Ningki. Dia tidak mengerti mengapa keduanya begitu bertekad untuk membunuh sapi jantan itu. Apa maksudnya di balik ini? Mengaum. Raja banteng barbar berdiri di samping mayat ketiga bawahannya dan menatap Ningki dengan dingin. Matanya semerah darah, dan setelah diperiksa lebih dekat, terlihat ada sedikit kesedihan selain kemarahan. Itu adalah satu-satunya yang tersisa dari kawanannya yang mati secara misterius. Di antara korban tewas terdapat banyak keturunan langsungnya. Jika raja banteng barbar bisa memahami ucapan manusia, ia pasti akan bertanya, "Mengapa?" Segera setelah itu, ia meluncurkan bulcas tercepat dalam hidupnya. Tubuhnya yang besar meninggalkan bayangan saat ia menyerang Ningki. Ningki hanya punya waktu untuk mengayunkan pedangnya dan menebasnya sekali sebelum dia dikirim terbang dengan kekuatan besar. Sun Zishi terkejut. Jika Ningki meninggal, dari mana dia mendapatkan pil budidaya spiritual? Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Ningki merangkak dari tanah. Dia bergumam, mengapa anak ini begitu tahan lama? Dia ingat bahwa dia jelas-jelas menyerang Ningqi dengan sekuat tenaga di prefektur Zezhou, tapi dia masih tidak bisa membunuh Ningqi dalam satu pukulan. Mungkinkah dia pasti memiliki senjata tempur pelindung? Sun Ziqi berpikir sendiri. Ningqi meringis kesakitan saat dia berdiri. Tabrakan itu membuatnya kehilangan 2000 poin kesehatan. Selain itu, dia telah menghindari tanduk tajam dan tebal milik raja banteng barbar. Kalau tidak, satu serangan itu akan memberinya banyak poin kesehatan. Adapun raja banteng barbar, pedang Ningqi menebas kepalanya. Namun karena tubuhnya yang besar, pedang itu terlihat dalam, namun kenyataannya hanya menggores kulitnya saja. Karena tempur pembunuh naga Ningki mengabaikan aturan armor, dia masih berhasil menimbulkan 3600 kerusakan yang cukup besar. Ningki hanya membutuhkan 80 atau 90 tebasan lagi untuk menghabisi raja banteng barbar. Tentu saja, jika dia bisa mencapai titik vitalnya dan menimbulkan serangan kritis, dia tidak perlu menebas berkali-kali. Melihat Ningki belum mati, raja banteng barbar mengaktifkan serangan banteng lainnya. Setelah beberapa serangan, Poin kesehatan Ningqi hampir habis. Dia segera melemparkan pil permajaan tingkat tinggi ke dalam mulutnya dan pulih sepenuhnya. Menarik. Melihat Ningki jatuh ke tanah berulang kali, Sun Zishi belum pernah melihat gaya bertarung seperti itu. Di satu sisi adalah Raja Banteng Barbar peringkat 4, dan di sisi lain hanya ada dosi bintang 4. Namun, mereka berimbang dalam waktu sesingkat itu. Hanya bisa dikatakan bahwa Ningqi terlalu tahan terhadap serangan. Sun Zishi berpikir jika dialah yang ditabrak oleh Raja Banteng Barbar, dia akan kesakitan untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa menjadi seperti Ningki, yang baik-baik saja? Hah, hah. Tubuh Raja Banteng Barbar dipenuhi dengan banyak luka pedang. Ia terus-menerus terengah-engah dan menatap dingin ke arah Ningki dengan mata merah darahnya. Ia mencari sudut yang lebih baik untuk menyerang. Ningki, sebaliknya, dengan tenang berdiri di posisi semula, menggunakan keheningan untuk membalas serangan. Pada saat ini, poin kesehatan Raja Banteng Barbar telah berkurang menjadi sekitar 180.000. ribu. Ningki membayar harga 11 pil permajaan tingkat tinggi bumi. Ketika Raja Banteng Barbar mengaktifkan serangan banteng lagi, Ningqi mengambil kesempatan itu dan menebaskan pedangnya ke kepala Raja Banteng Barbar. Dia terbang dan duduk di punggung Raja Banteng Barbar. 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Banyak naga perak berenang di sekitar telapak tangan Ningqi. Diiringi dengan auman naga, teknik telapak tangan Ningqi dengan kejam menghantam kepala Raja Banteng Barbar. Telapak tangan demi telapak tangan, poin kesehatan Raja Banteng Barbar menurun dengan cepat. Raja Banteng Barbar tidak menyangka bahwa keberadaan seperti semut akan berani membalikkan badan dan duduk di atas kepalanya. Ia segera memutar tubuhnya dengan panik, mencoba melepaskan Ningki. Namun, Ningki dengan erat mencengkeram gagang pedang pembunuh naga dan menggunakannya sebagai titik pendukung. Tidak peduli bagaimana Raja Banteng Barbar mengayun, Ningki tidak tergoyahkan. Sebaliknya, gerakannya terlalu besar, menyebabkan pedang pembunuh naga tenggelam lebih dalam lagi. Mengaum. 108. Jika Ningki terkena banteng itu, dia takut dia akan berubah menjadi selembar kertas. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang naga dan melompat ke samping. Segera setelah itu, suara keras terdengar saat Barbarian Bull King jatuh ke tanah dan menciptakan lubang besar. 150 ribu, mari kita berusaha lebih keras. Ningki menarik napas dalam-dalam dan mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Banteng Barbar dengan pedangnya. Tubuhnya terlalu besar, dan tidak mudah untuk bangkit setelah menyentuh tanah. Ini kebetulan menciptakan peluang bagi Ningki. Kali ini, Ningki berencana berjuang untuk hidupnya dengan cedera. Dia menyerang rahang bawah Raja Banteng Barbar. Selama dia menebas di sana, dia akan mampu menggorok leher raja banteng barbar itu. Tidak peduli berapa banyak HP yang dimiliki oleh raja banteng barbar, ia pada akhirnya akan mati karena kehilangan banyak darah. Namun, ada masalah. Tempat paling berbahaya pastinya adalah tempat yang paling dilindungi oleh raja banteng barbar. Ningki harus mengambil risiko terluka parah oleh kuku raja banteng barbar untuk melakukan gerakan pembunuhan ini. Benar saja, ketika Ningki melintas ke tempat ini, raja banteng barbar langsung menendang kepala Ningki dengan kuku kakinya. Ningki hanya punya waktu untuk memiringkan tubuhnya dan menghindari titik vital di kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya dan ditendang oleh kaki Raja Banteng Barbar, hingga mendarat dengan keras di tanah. Tendangan ini mengenai jantung Ningki, dan HP-nya langsung turun hingga 80 poin. Ningki juga merasakan gelombang pusing di kepalanya. Dia buru-buru memberi dirinya pil pemulihan musim semi tingkat tinggi bumi dan bersuka cita saat dia duduk di tanah dan memandangi Raja Banteng Barbar. Dia hampir kehilangan nyawanya di bawah kuku Raja Banteng Barbar. Bahkan seseorang yang berani seperti Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Pada saat ini, Raja Banteng Barbar akhirnya berbalik dan berdiri. Namun, lehernya mengeluarkan banyak darah. Minus 500. Minus 500. HP-nya turun dengan kecepatan 500 poin per detik. Meskipun tidak mati dalam satu pukulan, hasil ini dapat diterima oleh Ningki. Dalam beberapa menit, Raja Banteng Barbar akan mati. Setelah beberapa saat, tubuh Raja Banteng Barbar yang sangat besar terjatuh ke tanah dengan suara keras. Matanya dipenuhi kengganan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh bos barbarik Bulking peringkat 4. Memperoleh 100 ribu poin pengalaman. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah naik level hingga ada dosi bintang 5. Ding, selamat, tuan rumah. Anda telah menerima paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi, kematian banteng barbar. Hadiah yang didapat, 2000 koin pembunuh naga. Pembawa acara, Ningki. Level, Dadosi Bintang 5. EXP, 50 ribu per 200 ribu. Metode Budidaya, Seni Prajna Gajah Naga Level 3, 384 per 10 ribu. Keterampilan bela diri, 18 telapak tangan penakluk naga, level 4, 1300 per 100 ribu. Poin kesehatan, 12500. Alkimia, alkemis tahap ketiga, kemahiran 82000 per 100 ribu. Koin pembunuh naga, 2500. Bangun dari sensasi naik level, Ningki merasa pembunuh naga Doki miliknya telah meningkat lebih dari 30 Melihat 2.500 koin pembunuh naga, Ningki mengungkapkan senyuman bahagia. Saat ini, Sun Zishi mendarat di depan Ningki. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah mayat Raja Banteng Barbar. Dia melangkah maju dan mengeluarkan benda kuning cerah dari perutnya. Ini adalah Bezoar Raja Banteng Barbar. Setelah menyingkirkan kalkulus bovis, Sun Zishi memandang Ningki sambil tersenyum. Di mana pisaumu? Di mana kamu menyembunyikannya? Tanpa menunggu jawaban Ningqi, dia melanjutkan, "Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku tahu kamu pasti memiliki alat Doti perluar angkasa, kan?" Mata Sun Zishi menatap Ningqi dengan cermat, mengamati ekspresinya. Ningqi tersenyum tipis, "Jadi bagaimana jika aku melakukannya?" Mata Sun Zishi bersinar dengan sedikit ekstasi. Dia terbatuk dan berkata, "Selama kamu memberiku alat Doti perluar angkasa ini, aku bisa menyerah pada pil pembangkit roh. Adapun dendam di antara kita, kita juga bisa menghapusnya. Bagaimana?" selama aku mendapatkan alat Dou, aku akan langsung membunuh anak ini. Huff, pil pembangkit rohnya pasti disembunyikan di dalam, hahaha. <laughs> Sun Zishi berpikir dalam hatinya, tapi wajahnya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat tulus. Ningki berkata, bukankah kita sudah menyepakati 5000 pil pembangkit semangat? Bagaimana kalau begitu, matahari tua, aku akan memberimu pilnya, dan dendam kita sebelumnya akan terhapuskan. Kau berjalan di jalur cerahmu, dan aku berjalan di jalurku. Jembatan kayu tunggal, bagaimana menurut Anda? Sun Zishi tertawa dingin. Kamu masih berpikir bahwa kamu berada di ibu kota dan memiliki seseorang yang melindungimu. Kamu seperti semut di mataku, dan aku dapat dengan mudah menghancurkanmu. Tetapi jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda dan menyerahkan alat spasial Dou, saya akan mengampuni hidup Anda. Alat spasial Dou, begitu. Huang Fufei, yang bersembunyi di samping, memiliki sedikit pemahaman di matanya. Kemudian, dia menatap Ningki dengan rakus dan menunjukkan senyuman tipis. Selama Ningki mengeluarkan alat pertempuran tata ruangnya, dia akan segera merebutnya. Adapun Sun Zixi, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Karena kamu menarik kembali kata-katamu, jangan salahkan aku. Ningki tersenyum dan menjentikkan jarinya. Little Purple tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia hendak meminta makanan kepada Ningki, tetapi melihat Sun Zixi hadir, ia segera menatap Sun Zixi dengan dingin, dan busur listrik ungu di tubuhnya terus melonjak. Burung petir valet dewasa. Sun Zixi mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak yakin sebelumnya, tapi sekarang si kecil begitu dekat dengannya, dia bisa tahu sekilas bahwa si kecil bukanlah seekor anak kecil, atau seorang remaja, melainkan seorang dewasa. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Dia takut akan terjadi pertarungan sengit dengan Ningqi. Huang Fu Fei juga kaget. Valet Lightning berdewasa tidak lebih lemah dari Dou Wang Bintang 4. Tidak disangka Ningqi, yang hanya seorang dadosi, memiliki hewan peliharaan yang begitu jahat. Pasti dibutuhkan pil pembangkit roh yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkannya. Ungu kecil, bermainlah dengannya. Ningki tersenyum dan berkata, "Cahaya tajam muncul di mata ungu kecil. Ia naik ke udara dan menyerang Huang Fufei, cakarnya berkedip-kedip. Ini adalah doki petir ungu unik dari ungu kecil. Itu adalah salah satu jenis doki yang lebih kuat. Itu bisa menekan banyak jenis doki, bahkan ada sejenis naga air yang merupakan mangsa valet lightning berperingkat lima. Sudah jelas betapa kuatnya doki petir ungu. Ledakan Sun Zishi dengan canggung menghindari serangan ungu kecil, meninggalkan lubang besar berisi asap." Little Purple melihat bahwa ia tidak mengenai lawannya, sehingga ia menjadi marah dan menyerang Sun Zixi dengan panik. Sun Zixi hanyalah Dou Wang Bintang satu. Saat menghadapi Barbaric Bull peringkat 3 atau 4, ia mampu tetap tenang. Namun, saat menghadapi Little Purple kelas menengah peringkat 5, terutama burung petir ungu yang terkenal dengan kecepatan dan kekuatan serangannya, Sun Zixi berada dalam situasi yang sulit. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, dia mengalami beberapa luka lagi di tubuhnya. Ada yang dipotong oleh cakar ungu kecil, dan ada pula yang dibakar oleh doki petir ungu milik ungu kecil. Berhenti, aku hanya ingin 5.000 pil pembangkit roh. Sun Zishi memohon. Little Purple mendarat di sampingnya dan hendak mengepakkan sayapnya ke kepalanya. Kamu ingin pil pembangkit semangat. Bunuh dia. Ningki tertawa dingin. Sayap ungu kecil yang berisi doki petir ungu menghantam tubuh Sun Zishi. Sun Zishi menjerit dan berguling, asap mengepul dari tubuhnya. 109. Huang Fu Fei buru-buru bersembunyi di balik pohon. Aku khawatir aku bukan tandingan burung petir ungu ini. Aku harus memikirkan balas dendam. Huang Fufei berpikir dalam hati. Qi berjalan ke arah Sun Zixi yang terluka parah dan menatapnya dengan ekspresi mengejek. Sun Tua, kamu tidak boleh terlalu serakah. Orang yang serakah tidak akan berakhir dengan baik. Sun Zixi memandang Qi. Karena kamu memiliki burung petir ungu, mengapa kamu mengirimku untuk membunuh sapi jantan itu? Saya senang. Ningki tersenyum. Of. Sun Zixi memuntahkan seteguk darah dan menatap Qi. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu melakukannya, ayahku akan melakukannya sendiri. Bahkan kaisar dan kakekmu tidak akan bisa melindungimu. Tidak ada yang bisa mencegah pembunuhan seorang kaisar bintang satu. Ningki berkata, jika aku tidak membunuhmu, kamu akan membunuhku. Adapun ayahmu, itu masalah nanti. Bukankah kamu mengikutiku ke hutan angin untuk membunuhku? Apakah kamu pikir aku bodoh? Valet kecil, beri dia kejutan lagi. Mendesis. Little Z mengeluarkan beberapa aliran semangat juang listrik ungu dan mengenai dada Sun Zixi. Semburan asap putih membubung. Wajah Sun Zixi menunjukkan rasa sakit dan seluruh tubuhnya mati rasa. Pada saat ini, Ningki dengan tegas memenggal kepalanya. Melihat ini, Huang Fufei berbalik dan lari. Langkah kakinya ringan, Ningki dan Little Valet tidak memperhatikannya. Ding, selamat, Anda telah membunuh seorang petarung Raja Bintang satu. Anda telah menerima 120 ribu poin pengalaman. Ding, selamat, Anda telah menerima paket hadiah. Silakan buka dalam waktu 24 jam. 120000 EXP secara instan meningkatkan EXP Ningqi menjadi 170000. Dia hanya membutuhkan 30000 lagi untuk naik level. Selain paket hadiah perjudian yang dijatuhkan oleh Sun Zixi, ada total 3 paket hadiah perjudian dalam sistem yang menunggu Ningqi dibuka. Ningqi memberi little purple pill peningkatan semangat dan kemudian fokus pada paket hadiah perjudian. Pertama, dia membuka stack of gift pack dari Barbarian Bull. Ada empat pilihan. Bezoar sedang. Sebotol pil pengumpul ki tingkat kuning kelas atas. Alat pertarungan mistik tingkat rendah, tanduk banteng, plus 200 HP. Terima kasih telah berpartisipasi. Di dalam atribut Ningki, selain pakaian, senjata, celana, dan sepatu, ada juga dua slot untuk tutup kepala. Salah satunya sudah dilengkapi dengan Live Dragon's Horn yang meningkatkan HP sebesar 1000 dan kecepatan pemulihan HP sebesar 1000%. Masih ada slot kosong. Jika dia bisa mendapatkan tanduk banteng barbar, dia bisa memakainya. 200 HP lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, hanya ada sedikit senjata duel yang bisa meningkatkan HP seseorang secara langsung. Bahkan sekarang, Si Feng hanya melihat sedikit. Jarumnya mulai bergerak. Ningki sangat tenang, karena ketiga hal ini tidak penting. Dia tidak akan senang jika mendapatkannya, tetapi dia tidak akan terlalu kecewa jika tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, ketika jarum berhenti pada senjata pertempuran tingkat mistik rendah, tanduk banteng barbar, Ningki hanya tersenyum sedikit dan memasangkannya pada tubuhnya. HP-nya meningkat dari 12.500 menjadi 12.700, yang bisa dianggap sebagai peningkatan kecil. Selanjutnya, dia membuka paket hadiah judi Raja Banteng Barbar atau paket hadiah judi Sun Zishi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya memilih untuk membuka paket hadiah judi yang dijatuhkan Sun Zishi. Bagaimanapun, dia hanyalah Raja Pejuang Bintang satu Biasa, sedangkan Raja Banteng Barbar adalah bos binatang iblis peringkat 4. Menurut penilaian sistem, paket hadiah perjudian Raja Banteng Barbar pasti akan lebih berlimpah. Membuka Paket hadiah perjudian yang dijatuhkan Sun Zixi memiliki total 9 pilihan. Seperti yang diharapkan dari King of Fighters Bintang 1, jumlahnya jauh lebih banyak daripada paket hadiah Bos Barbaric Bull Peringkat 3. Alat pertarungan mistik tingkat tinggi, Pedang Bulan Purnama. Pil kuning bermutu tinggi, pil pemecah kepompong. Teknik pertarungan mistik tingkat menengah, telapak tangan api. Alat pertarungan mendalam tingkat tinggi, cermin pelindung jantung, plus 500 HP. 10.000 uang kertas emas. 5 pelayan cantik. Teknik pertarungan mendalam tingkat tinggi, pedang pemecah lima harimau. Binatang iblis peringkat tiga, monyet madu. Terima kasih telah berpartisipasi. Apa sih pelayan cantik itu? Ningki mengejek. Namun, di antara sembilan pilihan tersebut, dia cukup puas dengan cocon breaking pill, heart protecting mirror, dan five tiger breaking blade. Kali ini, opsi yang diberikan oleh sistem bisa dianggap baik. Jarumnya mulai berputar perlahan. Setelah itu, kecepatannya menjadi semakin cepat. Perhatian Ningki mengikuti perputaran jarum. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh teknik pertarungan mendalam tingkat tinggi. Pedang pemecah lima harimau, notifikasi sistem berbunyi. Ningki dengan senang hati mengepalkan tinjunya dan berteriak pelan. Setelah itu, dia segera mempelajari lima pedang pemecah harimau. Teknik pedang demi teknik pedang muncul di benaknya. Ada total lima gaya, sejujurnya itu adalah gerakan memotong, memotong, memotong horizontal, mengangkat, dan menari yang sederhana. Namun, setelah mempelajarinya, kekuatannya setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, atribut Ningki berubah sekali lagi. Pembawa acara, Ningki. Peringkat, Dadosi Bintang 5. Pengalaman, 170 ribu per 200 ribu. Metode budidaya, seni peracna gajah naga level 3, 384 per 10 ribu. Teknik bela diri, 18 telapak tangan penakluk naga, level 4, 1300 per 100 ribu teknik pertarungan mendalam tingkat tinggi, pisau pemecah 5 harimau, level 1, 0 per 100. Poin kesehatan, 12.700. Alkimia, alkemis tahap ketiga, kemahiran, 82.000 per 100.000. Koin pembunuh naga, 2.500. Peralatan saat ini, pedang pembunuh naga tingkat ilahi, palsu, tanduk naga kehidupan plus 1.000 kesehatan dan 1.000% kecepatan pemulihan kesehatan, tanduk banteng barbar plus 200 kesehatan, armor ulat sutra surgawi plus 250 kesehatan. Ningki mengeluarkan pedang pembunuh naga dan melakukan pedang lima harimau yang mendobrak gerbang. Dia menemukan bahwa kecepatan pedangnya telah meningkat setidaknya 50%, dan kekuatannya meningkat dua kali lipat. Ketika Doki Pembunuh Naga mengembun pada pedang Pembunuh Naga, terdengar Auman Harimau Samar yang menakjubkan. Ningki berhenti dengan puas. Selanjutnya, tiba saatnya paket hadiah Raja Banteng Barbar yang paling menarik dibuka. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin membuka paket hadiah? Membuka. Ding. Perhatian Ningki sepenuhnya terfokus pada opsi yang muncul setelah membuka paket hadiah. Setelah itu, dia tercengang di tempat. Paket hadiah Barbaric Bulking hanya memiliki tiga pilihan. Plus 2000 koin pembunuh naga. Minus 2000 koin pembunuh naga. Terima kasih telah berpartisipasi. Ini adalah pertama kalinya Ningki menghadapi situasi seperti ini. Paket hadiah sebenarnya mendapat potongan koin pembunuh naga. Apakah aku bertaruh atau tidak? Ningki mengerutkan kening. Jika jarum memilih, terima kasih telah berpartisipasi, dia tidak akan mendapat untung atau rugi apapun. Jika itu adalah 2000 koin pembunuh naga, itu berarti dia telah melakukan misi kesedihan banteng barbar dengan sia-sia. Ungu kecil sepertinya merasa suasana hati Ningki sedang buruk, jadi ia dengan erat menyenggol Ningki dengan kepalanya. Ningki melihatnya dan tiba-tiba tersenyum. Mengapa dia menjadi semakin pemalu? Meskipun koin pembunuh naga jarang terjadi, Ningki percaya bahwa begitu dia menjadi lebih kuat, koin pembunuh naga tidak akan menjadi masalah sama sekali baginya. Saya akan bertaruh. Setelah mengambil keputusan, jarumnya mulai berputar. Ningki menutup matanya dan menunggu pemberitahuan sistem. Ding, selamat, tuan rumah, karena telah memperoleh 2000 koin pembunuh naga. Hahaha. Ningki memeluk Little Purple dan menciumnya. Dia dengan mudah memasukkan segenggam pil budidaya spiritual ke dalam mulutnya dan segera memeriksa akun mall pembunuh naga miliknya. 110. Ini adalah perasaan terkaya yang pernah dirasakan Ningki selama setahun terakhir. Dia selangkah lebih dekat ke Sky Edge Bright Moon Sabre, yang dijual seharga 160 ribu. Ningki kemudian mengalihkan perhatiannya ke bangkai banteng di tanah. Saya tidak bisa menyia-nyiakan tanduk banteng dan besoar. Di bawah komando Ninki, ungu kecil terus mematuk tanduk banteng dan membawanya ke Ningki. Ninki menggunakan pedang pembunuh naga untuk memanen tanduk banteng dan bezoar. Tak lama kemudian, ada lebih dari seratus porsi kalkulus bovis dan lebih dari seribu pasang tanduk sapi barbar di tas luar angkasanya. Jika dia menjual tanduk sapi barbar ini kepada Luliu, itu mungkin bernilai senjata pertarungan tingkat mendalam kelas atas. Tujuan saya selanjutnya adalah mencapai puncak level dadosi dan melihat apa yang akan diberikan sistem kepada saya. Ningki mengeluarkan peta sederhana hutan Tian Feng dan memeriksa binatang terdekat. Binatang buas tingkat tertinggi di hutan Tian Feng adalah binatang peringkat 5. Namun, mungkin ada binatang buas peringkat 6 yang belum ditemukan. Akan berbahaya jika aku berkeliaran. Binatang peringkat 3, Fire Fox, terlalu lincah. Tidak mudah untuk dibunuh. Binatang peringkat 4, Flaming Ape, nampaknya sangat pintar. Yang kutemui terakhir kali bisa berbicara. Tidak mudah untuk dibunuh. Hem, binatang peringkat 3, tikus wabah. Ningki tersenyum ketika dia memikirkan tentang sejumlah besar binatang iblis pengerat. Dia telah memutuskan untuk membunuh tikus wabah. Huang Fufei berlari tiga hingga empat ratus kilometer dalam satu tarikan napas. Dia menoleh ke belakang dan merasa lega saat melihat Ningki dan burung petir ungu tidak mengejarnya. Ningki seharusnya tidak mengetahui keberadaannya. Aku memberinya makan burung petir ungu dewasa peringkat lima dalam waktu sesingkat itu. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa membalaskan dendam Hong San. Namun, dia berani membunuh Sun Zishi. Selama saya membocorkan berita tersebut kepada keluarga Sun, Tuan Tua Sun pasti akan mengambil tindakan secara pribadi. Saya hanya bisa duduk santai dan memetik manfaatnya. Senyuman senang muncul di wajah Huang Fufei. "Sobat, harap tunggu." Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang di depan Huang Fufei. Aura puncak raja Dou mengejutkan Huang Fufei. Mata Huang Fufei bersinar dengan hati-hati. Ini adalah hutan Tianfeng, bukan ibu kotanya. Jika dia bertemu perampok, dia tidak akan bisa melarikan diri. "Senior, apa yang bisa saya bantu?" Huang Fufei Fei menangkupkan tinjunya dengan hormat. Meski merupakan Dou Wang bintang tiga, ia tetap harus menunjukkan sikap hormat saat menghadapi Dou Wang di puncak kelas Dou Wang, yang hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Dou Huang. Ia tidak berani menganggap dirinya berasal dari generasi yang sama. Namun, lain halnya jika mereka berada di ibu kota. Hehe, apakah kamu pernah melihat anak ini sebelumnya? Qiu Wanli sangat puas dengan sikap hormat Huang Fufei, jadi dia tersenyum sopan dan mengambil potret Ningqi. Ekspresi Huang Fufei sedikit berubah tapi itu tidak luput dari pandangan Qiu Yuanli. Ekspresinya langsung berubah dingin. "Kamu pernah melihatnya?" Sebuah pemikiran terlintas di benak Huang Fufei. Kemudian, dia dengan hormat berkata, "Saya memang pernah melihat anak ini sebelumnya." Dia berada 3 hingga 400 mil di belakang saya. Tiba-tiba, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa orang ini begitu akrab. 100 kepala raja iblis Qiu Yuanli. Dia mengenali identitas Qiu Yuanli dan berkeringat dingin. Qiu Yuanli mencibir dan memandang Huang Fufei. "Kamu mengenaliku, bukan?" Huang Fufei tersenyum pahit dan mengangguk. "Senior Qiu terkenal, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu?" Qiu Wanli berkata dengan dingin, "Kalau begitu kamu ikut denganku." Huang Fufei sangat tidak rela. Dou Wang yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan Qiu Wanli. Kekaisaran Kintang mengetahui bahwa lebih dari 30 Dou Wang telah dibunuh oleh Qiu Wanli karena mereka telah menyinggung perasaannya. Namun, karena alasan tertentu, tidak ada Dou Huang yang mengambil tindakan untuk menangkap Qiu Wanli. Seolah-olah mereka diam-diam mengabaikan masalah ini. Jika dia tahu bahwa Qiyu Wanli didukung oleh sekte pembantaian berdarah, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Senior, aku. Pada saat ini, ekspresi Qiyu Wanli berubah, dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Huang Fufei dengan tegas mengubah nada suaranya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Oh, ini Markis Pembunuh Naga dari Kekaisaran Kintang. Apakah kamu mengenalnya? Dalam perjalanannya, Huang Fufei ingin mendapatkan informasi dari Qiyu Wanli. Mungkin Qiyu Wanli sama sekali tidak takut pada Kekaisaran Kintang. Dia dengan tenang berkata, seseorang membayar saya untuk membunuh anak ini. Huang Fufei sangat gembira. Ketika keduanya tiba di tempat Ningki berada, mereka hanya bisa melihat bangkai sapi jantan di tanah. Qi tidak terlihat. Qiu Wanli dengan dingin menatap Huang Fufei. Dahi Huang Fufei dipenuhi lapisan keringat dingin, senior, dia baru saja ada di sini. Sapi jantan ini dibunuh olehnya dan Sun Zixi, kepala keluarga matahari di kota Fengdu. Namun, anak ini memiliki petir ungu dewasa burung sebagai hewan peliharaan, dan dia membunuh Sun Zixi nanti. Qiu Wanli bertanya, "Lalu di mana tubuh Sun Zishi?" Huang Fufei melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Sun Zishi. Dia tertawa datar, "Anak ini mungkin telah menghancurkan buktinya." Qiu Wanli menemukan jejak kaki valet kecil di tanah. Dia mendarat dan memeriksa, itu memang burung petir ungu. Huang Fufei buru-buru berkata, "Dia seharusnya tidak pergi jauh. Kalau begitu kamu bisa ikut denganku. Jangan khawatir, aku akan melepaskanmu setelah kita menemukannya." Kata Qiu Wanli. Huang Fufei tidak berani menolak. Ningki berdiri di depan sebuah gua yang sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat jarinya sendiri. Bau busuk tercium dari dalam, dan sesekali terdengar suara tikus wabah. Ini adalah bagian terdalam dari sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan. Sinar matahari tidak dapat mencapai tempat ini, dan bebatuannya ditutupi lumut lembab, menciptakan habitat yang sempurna bagi tikus wabah. Saat Ningki ragu-ragu apakah dia harus mengambil risiko dan memasuki gua, dia melihat dua titik hitam terbang dari cakrawala. Ningki segera menyembunyikan separuh tubuhnya di bawah gua. Saat ini, Dua sosok sedang berdiri di langit di atas lembah. Karena tembok batu, mereka tidak menemukan jejak Ningqi. Ningqi segera mengenali salah satu dari mereka sebagai musuhnya, Guru Hong San, kepala rumah umum Senwu, Huang Fufei. Kemudian, dia segera memeriksa atribut tetua lainnya. Sekte Pembantaian Darah, Qiu Wanli. Level, Puncak Raja Dou. Metode budidaya, Seni Ilahi Kolam Darah peringkat dunia tengah. Keterampilan bela diri, 18 bentuk iblis darah tingkat bumi rendah. Poin kesehatan, 52 ribu. Puncak Raja Dou dari Sekte Pembantaian Darah. Nama belakangnya adalah Qiu. Kenapa dia bersama Huang Fufei? Ngomong-ngomong, Ning Qi juga punya dendam dengan Sekte Pembantaian Darah. Bagaimanapun, dia telah membunuh seorang Dado Si dan Dou Ling dari Sekte Pembantaian Darah. Dia masih ingat bahwa Dou Ling bernama Qiu Bai Shou dan nama belakangnya juga Qiu. Mungkinkah keduanya berhubungan? Ning Qi diam-diam memasuki gua ketika dia memikirkan hal ini. Bahkan dengan Little Valet, dia bukan tandingan doang bintang 3 dan doang puncak. Dia hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Aura burung petir ungu telah menghilang.